saya melukiskan tentang feminisme perjuangan ya sebenarnya ya bukan perjuangan sebetulnya bukan perjuangan eh, tentang seseorang aja tapi rata-rata dari dari zaman dahulu udah lima lima enam, ribu tahun di Tiongkok memang ada sistem patriarkis yang tidak menganggap anak perempuan dianggapnya anak perempuan selalu dianggap sampah. Jadi tidak diberi di tidak dibolehkan membaca, bisa membaca, menulis, tidak diajarkan membaca, menulis. Jadi mereka itu itu jadi buta huruf sampai tahun 1884 masuknya Kristen kolonialisme ke Tiongkok. Nah, maka dan saya kebetulan mereka saya menemukan mereka itu yang dibuang ke sampah, tapi ada yang dibuang ke tempat ibadah gitu ya. Nah itu adalah kelenteng perempuan. Nah di kelenteng perempuan semua yang mengelola perempuan, mereka itu anaknya biasanya di, diberikan kepada kelenteng perempuan dan disumpah tidak tidak akan ditemukan lagi tidak dikenal lagi. Nah saya lihat, saya merasa ibah karena saya dari kecil saya tahu, oh ternyata mereka dibuang pada waktu kecil sekali. Betapa sedihnya dan lagi betapa takutnya mereka. Tapi saya lihat ketidakkemampuan mereka itu lambat laun baru menemukan dengan desertasi saya, saya menemukan bahwa mereka itu di antara mereka ternyata ada Solidaritas, solidaritas karena sama nasib. Jadi ada satu kesatuan, mereka itu saling membantu, saling belajar, mereka diajari literatur, mereka diajar agama yang tiga sinkritisme dari agama Konfucu, dari Buddha, dari Taoisme. Sampai mempunyai membekalin mereka kalau dulu banyak sekali mereka bisa feng shui, mereka bisa um, pengobatan, mereka bisa menghubungkan atas dan bawah. Nah, itu sesudah mereka ada uh, yaitu sesudah ada ke, uh, ke, kepandaian begitu, mereka itu nujul karena mereka tidak pernah meminta keluar, meminta uang ke mana-mana. Nah, itu dengan nah, jadi saya membuatkan karya saya tiga lapis ya lapis ke pertama saya menceritakan kependeritaan si anak yang ditinggal bagaimana mereka itu ketidakmampuan mereka namun kedua usaha mereka perjuangan mereka nah ketiga di mana mereka itu berhasil mereka itu berani menampilkan diri dan mereka ada ke satu kepercayaan diri sendiri karena saya adalah di bidang seni rupa, maka saya kaligrafi itu saya memang e, permulaan saya pakai karena e, perlu renungan saya memakai e, arti mandarin ya tulisan mandarin karakter mandarin lalu saya renungkan bagaimana terus saya atraksikan. saya menjadikan dari e, mandarin huruf yang formal menjadi abstraksi menjadi seni rupa udah nggak merupakan kata-kata tapi emosi saya yang yang di yang saya angkat ya jadi saya membuatkan karena saya mengimajinasikan saya memikirkan mereka ilustrasi mereka nah jadi ada meningkatkan sesuatu emosi dan saya saya tuangkan ke dalam struk saya ya saya saya ingin mem mem memperkembangkan seperti hari ini mendadak saya merasa lain kali mungkin saya nggak nggak dengan struk aja tapi saya dengan se seboran uh, air atau gimana uh, tinta gitu ada ada mungkin saya akan akan eksplorasi di dalam uh, di dalam kaligrafi juga